Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat Kaosis Loja, hadir lagi paket usaha crew neck full branded Greda sudah di laundry isinya 11 piece. Meskipun sudah di laundry, noda-noda tipis masih ada ya. Namanya juga dari bal dan ini second. Kita langsung review satu persatu. Full take, kita gaskin ya. Yang pertama ada pen quad equipment. Bahan lebih tebal dari pen quad biasa, size onteknya small dan ini keren banget, ada sakunya. Dan biasa kalau equipment tuh ada deker di bagian tangan belakang ya, nih bagian sikunya. Dan dia ada busanya, ini tulisan pencotnya dibotin, ribnya aman ya. Tuh ini ya, towel pencotnya, tagwashnya aman juga. Nih tagwashnya juga aman bosku. Medinya made in Korea, bahannya tebal, belakangnya ada patch pencotnya. Tuh warnanya biru, tuh cakep banget bosku. Terus saya jeep warnanya putih tulang ya, onteknya size medium, kan dia gede ya. Tuh agak gede lumayan. Sablonnya mantap, kondisi layaknya American Icon ya, Dare to Dream Jeep Spirit ya. Tag washnya aman, bahannya tebal, mulus dan belakangnya polos bosku. Terus saya punya Discovery Expedition bosku, size onteknya 95 ya, medium L masuk, ada patchnya juga di sini, rib-ribnya aman semua, tag washnya lengkap, warna hitam pekat, ini layaknya banget nih Discovery Expedition. Terus saya punya Dickies dua warna ya, merah dan abu. Ontengnya size L, sablon mantap ya. Tuh, patch-patchnya aman, tag washnya lengkap. Enak banget ini. Sudah di laundry, siap jual, siap pakai nih, ya. Sablon belakang warna merah lagi tuh. Ya, terus saya punya New Balance, krek-krek tipis, size ontengnya L, rib-ribnya aman tuh ya. Ada patchnya juga di bagian tangan kiri, NB New Balance. Tag washnya juga lengkap, warnanya broken white. Belakangnya ada sablon New Balance ya. Terus saya punya Guess, Guess tagnya sablon, Guess size ontengnya L. Ini patchnya bordir semua ya, nih Guess Los Angeles, rib-rib aman, warnanya dark gray, tag washnya aman, Guess belakangnya polos, cakep banget ini Guessnya. Nah saya punya Nike Salur ya, Nike Salur jarang-jarang nih, Nike size on tagnya medium ya, tapi agak size medium ya, fit medium, ada di tangan kita ada bordiran logo Nike-nya, rib-rib aman, noda-noda tipis, terus banyak katun lembut, tag washnya lengkap, banyak banget ya, dan ini belakangnya polos. Enak banget. Terus saya punya Levi's, Levi'snya cakep banget bosku, gila motifnya tuh, gila banget kuda gitu ya, logo Levi's, tagnya aman, size main XL ya, fit ke XL, ribnya kayak gini tuh, waduh ini beda dari yang lain Levi'snya, tag washnya lengkap banget, ada patchnya juga Levi's warna merah, dan belakangnya juga cakep banget tuh, gawat. Terus saya punya Fila, Filanya gede banget ya, size-nya medium cuman dia oversize gitu, ke L, XL nih, bordir ya. Fila di bagian lehernya juga ada logo Filanya bordir, tag washnya juga lengkap ya, belakangnya polos bosku, ada patchnya nih Fila, cakep, warnanya hitam pekat. Terus saya punya Disney, collab dengan Whole House nih, Disney, ini sablon gambar Mickey Mouse, sablon plastisol, ini sablon DTG, rib-ribnya aman, udah tipis, tag washnya lengkap ya, dan belakangnya polos, dua warna nih kayak Dickies nih ya. Terus saya terakhir saya punya Adidas bosku, Adidas Combat Sport nih, banyak, enak nih. Katun polyester ya, jadi adem-ademnya ada ya. Dan di tangan kirinya nih ada logo sablon Adidas yang karet, Combat Sport nih, buat combat berarti ya, bertarung derajat kali. Size onteknya L ya, kondisi aman, warna hitam pekat. Oke, langsung aja DM ke Instagram Kaosis Loja, bisa masuk lewat Shopee, Transpet atau Tokopedia. Terima kasih banyak.